orang menyeruput secangkir kopi sudah menjadi rutinitas, bahkan kearutan sebelum memulai aktivitas. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia. Sebagai negara penghasil kopi, Indonesia juga sangat kaya dengan kopi beragam jenis. Menandai kebangkitan dan kebesaran kopi Indonesia, 11 Maret dicanangkan sebagai Hari Kopi Nasional. Di Hari Kopi Nasional tahun ini, masyarakat bisa menyeruput secangkir kopi secara gratis. Di stasiun Pasar Gubeng, Surabaya, Jawa Timur ini misalnya, para calon penumpang kereta api mendapatkan ekstra layanan secangkir kopi gratis. Selain bisa menikmati keripikan secangkir kopi nikmat, para calon penumpang bisa belajar tentang kopi dari para barista. Kopi gratis ini akan diberikan sampai dengan hari ini bagi calon penumpang kereta api. Masih dari Surabaya, layanan kopi gratis juga didapatkan pengunjung Museum Bank Indonesia Surabaya. Pengunjung yang penasaran dengan racikan kopi bisa belajar langsung dengan para barista. Kopi yang disajikan bagi pengunjung adalah kopi lokal hasil panen perkebunan kopi Jawa Timur. Para pengunjung bisa menikmati aneka kopi, dari jenis robusta, arabica, sampai kopi luar. Hadirnya Dewan Komando Nasional Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk mensinergikan antara kopi, industri kopi, sehingga ada sinergi yang luar biasa di kelembagaan antara petani, penikmat kopi sampai eksportir. Pengenalan kopi jenis lokal diharapkan mampu meningkatkan nilai saing kopi lokal dengan kopi impor. Senada dengan di Surabaya, warga masyarakat Jember, khususnya para calon penumpang kereta api, juga mendapatkan layanan kopi gratis hasil produksi lokal. Mendapatkan kopi gratis adalah calon penumpang harus menunjukkan aplikasi KAI Akses. Pemberian kopi gratis disambut antusias penumpang karena memberi rasa nyaman. Program kayak gini sebenarnya itu ya memberikan rasa senang kepada penumpang kayak gitu yang baru turun dari kereta atau mau naik ke kereta gitu. Cuma menunjukkan KAI Akses saja sudah terdaftar aja. Dengan pencanangan Hari Kopi, diharapkan masyarakat Indonesia lebih dekat dan menyukai kopi lokal yang secara kualitas tidak kalah dengan kopi impor. Tim Liputan Trans7.